waktu Sobat Ngunyah. Selamat makan. Bismillah. Wah. Tolong. Wah. Aku belah sotongnya. Ya Allah. Wah. Sobat Ngunyah, udah siap makan belum? Sekarang kita nyari makan sampai ke daerah Cempaka Putih. Jadi di sini aku mampir ke rumah makan Ampera Dua Tak. Jadi di rumah makan Ampera Dua Tak ini, kamu jangan kaget, makanannya banyak banget. Benar-benar dari kiri ujung sampai kanan ujung, makanan doang semua isinya. Nah, coba kita lihat ya. Kiri sampai kanan, makanan apa saja yang bakal aku pilih. Mari kita masuk ke rumah makan Ampera Dua Tak. Nah, ini sih Pak. Sore. Pak, saya pengen nanya Pak. Ini kan dari kiri sampai kanan makanan semua nih. Total ada berapa menu Pak di rumah makan Ampera Dua Tak ini? Aduh, saya juga. Ya udah saya bantu hitung. 1, 2, 3. Ya Allah, Sobat punya. Total aku ngitung hari ini aja ada 35 menu. 35 menu ya Pak. Apa petnya 36? Ini kalau malam dia nambah lagi nggak Pak menunya? Satu kali doang. Ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Kurang lebih dari jam 8 sampai jam 9 malam. Oke, dari jam 8 sampai jam 9 malam. Pak, jam segini nih. Bapak kasih aku saran dong, kira-kira apa aja yang harus aku pesen, Pak? Ini ada sotong ajumnya. Sotong? Iya. Oke. Terus ada daging, Pak. Wadah, Bang. Gede banget ya sotongnya ya. Pak, ini nggak cukup nih buat aku lagi diet, Pak. Butuh tahu, bisa nggak? Kok bapaknya mukanya ragu kayak boleh. Dua ya Pak. Nah ini berarti aku ngambilnya tahu dua, sotong, gepuk, sama kulit ayam. Oke deh Pak, ini aku tunggu di meja Pak ya. Oke Sobat Unya, aku udah pesan tadi ada 1, 2, 3, 4. Aku pesan 5 lauk, 2 sambel. Penasaran kayak mana kalau digoreng? Ayo kita ke meja nungguin. Sobat Gunya, udah kelar, cepet banget toy. Jadi tadi aku minta gorengin, ternyata gak nyampe 3 menit udah datang makanannya. Ini semua udah digorengin tuh, lihat tuh. Sotongnya gede banget, duar. Terus udah gitu juga aku gepuknya, lihat deh. Tekstur gepuknya. Gurih, empuk, udah siap kita makan. Nah jadi enaknya di sini itu Sobat Gunya, kita dikasih, lihat. Sayur mayur, dia tahu kita butuh diet, aku butuh daun. Jadi enaknya ini ada kemangi, selada, popohan, mau pilih yang mana bebas dah. Nah, paling enak, berarti ini makanan Sunda ya sebenarnya. Karena dia juga sambalnya sambal dadak. Aku udah kasih dua sambal. Yang pertama, sambal dadak tanpa terasi, habis itu sambal dadak pakai terasi. Segini aja kali ya. Oh, tuh Sobat Munya. Sudah siap kau makan, ha? Selamat makan. Inilah. Wah. Tolong. Wah, sambelnya enak banget Sobat Unya. Di Ampera Dua Tak ini, itu dia tuh ada nasinya, kita bisa ngambil sepuasnya. Cuman 9.000 kamu ambil sepuasnya. Udah gitu ada sayur asam juga, ngambil sendiri semangkok 8.000. Mau diambil sampai tumpah-tumpah juga tetap 8.000 harganya. Ini sekarang aku bakal coba sotong. Sotong ini harganya 30.000 Sobat Unya. Tapi gede banget, terus empuk banget, lihat nih ya. Aku belah sotongnya. Ya Allah. Ini sotong dagingnya kayak daging ayam, tuh. Ini sotong bukan sembarang sotong. Oke. Okay. Kita lanjut ke sambal. Kita bakal cobain sambal dadak yang pakai terasi. Kebetulan memang aku itu keturunan Jawa Korea ya sobat. Jadi gini cara makannya nih. Ini adalah sunkor Sunda Korea. Bener-bener ya Sobat Unya ya, bener-bener enak rasanya. Nah, belum pernah kan di restoran Sunda makan nasi pakai sotong dibungkus daun selada. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya
meledak banget di mulut. Sotongnya gurih banget, sambelnya pedes, asem, wangi, terasinya gurih. Benar-benar ini baru makanan. Nih, sekarang kita akan makan gepuknya. Oh. Wah. Gepuknya kayaknya udah dibumbuin deh sebelumnya. Kita pakein sambelnya. Nikmat Tuhan ada lagi yang kau dustakan sobat punya. Si ampera dotak ini tuh rasanya tuh gak macam-macam. Emang cuman kamu pilih lauk, lauknya digoreng, terus udah gitu ntar kamu dikasih sambel. Sambelnya juga sambel dadak, jadi emang rasanya tuh cuman muncul banget si gurih dari si lauk-pauknya. Terus udah gitu rasa asam dan pedas dari cabenya. Ini mantep banget nih. Ini baru makan. Menurut aku, yang bikin ampera dua tak ini identik banget sobat ngunyah. Karena satu dia pakai sambel dadak. Sambel dadak itu tuh enaknya rasanya tuh seger banget. Karena semuanya mentah. Mentah terus diulek bareng-bareng pakai bawang putih, cabai merah, cabai hijau, pakai tomat. Jadi rasanya tuh seger banget. Dan lauknya prasmanan. Jadi kita bisa pilih langsung dan gak mahal. Sotong ini aja, segede ini, sama telurnya di dalam itu harga Rp30.000. Sate kulitnya, setebel ini, kamu lihat tuh, sate kulitnya, tebel gini nih, harganya Rp10.000, sobat ngunyah. Nasi empal ini harganya Rp19.000, sobat ngunyah. Setebal ini dan segurih ini harganya Rp19.000. Tahunya tadi harganya Rp3.000-an aja. Benar-benar di sini semua serba murah. Berarti total berapa ya? Di bawah sini nih sobatunya nih totalnya nih. Nah, ya. Sekarang kita coba ini yuk sobatunya. Sotong pakai tahunya. Sotongnya ini nilai takut gitu sotongnya ya. Jadi, sotongnya itu luarnya crispy, dalamnya itu empuk dan kenyal. Luarnya kayak ayam, tapi rasanya soba, sotong banget. Kita pakaiin sambal dadak. Tuh, lihat deh. Sambalnya menyala, Bro. Menyala, Bang, dah. Dan yang unik dari si ampera dua tak ini, lalapannya ada daun popohannya. Ini nggak banyak nih. Dilihat orang Sunda manapun, nggak banyak yang pakai daun popohan sobat punya. Makan terus. Tuh, buat yang nanya di mana ampera dua tak, dibaca baik-baik lokasinya di bawah ya. Kamu catat alamatnya, langsung samperin aja karena menurut aku ini semua lauknya murah-murah banget. Tuh. Sekarang kita udah makan empalnya pakai tahu, nasi dikit sama daun popohan. Daun popohan tuh rasanya tuh kayak seger terus ada minnya dikit. Ini benar-benar rasanya wangi banget. Halo Bu, halo Kak. Udah sering ke sini? Kak Jovi, menu favoritnya apa Kak Jovi di sini? Cumi. Sama, Kak Jovi. Aduh, jodoh kali ya. Buat makan. Ya. Nama juga usaha kan kalau kita ngomong kan yang doain satu Indonesia nih. Kalau menurut aku di antara semua sambal sebenarnya tergantung selera. Kamu suka yang mana? Tapi kalau aku lebih suka sambal dadaknya yang nggak pakai terasi. Karena rasa tomatnya, rasa cabenya itu muncul banget dan tomat itu kan seger banget ya. Nah kalau pakai terasi, jadi nggak muncul. Jadi makanya aku lebih memilih sambal dadak yang nggak pakai terasi. Tuh. Jangan kemana-mana, aku mau nambah nasi. Mumpung bisa ambil sendiri nasinya. Makan ya Pak. Saya lagi diet Pak, makanya iya. Sayurnya doang Pak yang banyak. Sisanya saya bagi-bagi Pak. Seger Pak, seger. Kalau misalkan sobat punya mau, langsung aja ke sini. Ampera dua tak Jalan Cempaka Putih. Pilih lauk favoritmu. Menurut aku cobain sotongnya. Ini adalah sotong terempuk dengan rasa terautentik. Oke, abis ini aku bakal nyari lagi makanan-makanan di daerah sini yang rasanya dar-dar-dor. Jangan kemana-mana, tetap di nyari makan. Mau aku habisin, gak boleh minta.
Sudah. Abis ini, aku mau kasih rekomen lagi makanan dan jajanan yang harus kalian coba. Makanya, jangan kemana-mana ya, tetap di Nyari Makan.